Kembali di Kompas Petang, Saudara, es pleret kurma jadi menu tradisional yang diburu oleh warga di Kota Blitar, Jawa Timur. Perpaduan segarnya buah kurma dengan manisnya susu murni jadi salah satu menu andalan buka puasa. Es pleret adalah minuman tradisional khas Kota Blitar. Semakin lama keberadaan es pleret, semakin sulit dijumpai. Akibat berkurangnya minat konsumsi warga, terutama anak muda. Minuman ini tidak jauh berbeda dengan es pleret pada umumnya, hanya saja untuk cairan gula diganti dengan kurma sebagai pemanisnya. Rasa gurih pleret yang terbuat dari tepung kanji berpadu dengan manis buah kurma serta tambahan susu murni membuat minuman ini cocok dikonsumsi saat berbuka puasa.